Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memimpin apel upacara Bulan Kartiga Nasional tahun 2022 di halaman PT Kubota Indonesia, Semarang, Kamis 3 Februari. Ganjar bercerita momen kebakaran relokasi Pasar Johar Masjid Agung Jawa Tengah MAJT yang terjadi Rabu lalu menjadi pengingat akan pentingnya edukasi keselamatan kerja. Yang ditekankan satu, selamat dulu. Keselamatan kerja ini bisa dilakukan kalau semua punya kepedulian. Selain itu tentu saja kita mengingatkan seluruh tempat kerja betul-betul dijaga, dicek, dan ada orang yang melakukan semacam pengecekan rutin. Ingat tadi malam kita ada kebakaran di pasar darurat ya, di Johar. Itu pasti ada sesuatu dan artinya terkait dengan keselamatan kerja. Kalau meletakkan alat-alat yang itu mudah terbakar, bagaimana memberikan peringatan dan bagaimana kepedulian, awareness dari masing-masing pekerja itu juga penting. Nah ini butuh kekompakan antara pihak manajemen ya dengan para pekerja. Sehingga kalau sistem sudah bagus, pegawai sudah bagus, punya komitmen bagus, ya insya Allah keselamatannya akan bisa terjaga. Gitu. Tapi edukasi nggak boleh berhenti.